Assalamualaikum bos. Hari ini kita lihat-lihat ikan dulu bos ya. Masih bersama WA Ginanda Channel. Kita lihat ikan-ikan. Assalamualaikum. Kali ini kita lihat ini ikan dobi Jerman. Warnanya cantik-cantik. Banyak macamnya ya sob. Biarkan dulu. Masih di kolam ya, kolamnya mas belum kita pindahkan di akuarium, jadi sengaja biar terus berkembang. Cantik warnanya. Cocok untuk menghilangkan stres dan bisa menghasilkan uang. Biasanya dijual satu ekornya itu Rp2.000. Tapi coba kalikan saja berapa ratus ekor, berapa ribu ekor, bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak. Ini kita masih kita lihat masih satu kolam kecil aja. Kolam yang lain juga masih banyak. Di sini ada puluhan kolam ya. Nanti kita lihat satu persatu apa aja isinya dan macam-macam apa ikannya. Sekarang kita pindah ke kolam berikutnya. Ayo. Kalau yang satu ini masih ikan guppy Jerman atau ikan guppy ya guys. Ini masih 3 minggu, jadi warnanya atau ekornya itu belum keluar semua. Kita pindah ke kolam berikutnya. Ayo. Ini ikan masih berumur seminggu. Monoton, masih warnanya gelap hitam. Belum banyak berubah warnanya.
ayo kita pindah ke kolam berikutnya. Mari, ini dia kolam selanjutnya. Masih bersama ikan gupi, warna dominan merah hitam, cantik. Cantik warnanya. Ayo kita pindah ke kolam berikutnya. Mari. Kalau ini indukan ikan moli ya, atau ikan gupi juga bisa. Ini indukannya masih kita pisahkan untuk kita buat ternak atau kita kembangkan ya. Jadi kita pisahkan dulu yang warnanya, masih kita cari yang warna emas karena permintaan pasar suka warna emas karena terkesan lebih mewah, punya daya komersil yang lebih tinggi. Kalau ini indukan untuk kita kembangbiakkan, warna dominan emas hitam. Ini dia hasilnya.